الحمد لله، الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat rahmati Allah. Saya menyeru kepada diri saya sendiri dan kepada sidang Jumat sekalian. Marilah sama-sama kita perbaiki diri dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melakukan segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan beroleh manfaat untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Saudara Jumat, sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian. Alam sekitar adalah anugerah Allah yang amat bernilai kepada kesejahteraan kehidupan. Semua makhluk amat bergantung kepada sumber-sumber ciptaan Allah di muka bumi ini, terutamanya manusia. Apa yang jelas, Allah telah mencipta alam ini seimbang untuk kemakmuran manusia. Bumi yang luas dijadikan tempat tinggal manusia. Gunung ganang sebagai pasak bumi. Tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanan dan ubatan kepada kehidupan. Demikian juga dengan pelbagai jenis haiwan dan kehidupan di lautan. Alam sekitar yang tidak tercemar memberikan kita suasana yang selesa dan menyamankan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman ayat 3 hingga 6. Khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Yang bermaksud, Dialah yang telah menciptakan manusia. Dialah yang telah membolehkan manusia bertutur, menerima dan memberi dan menerima pernyataan. Matahari dan bulan beredar dengan peraturan yang dihitung yang tertentu, dan tumbuh-tumbuhan yang melata serta pohon-pohon kayu masing-masing tunduk menurut peraturannya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, seiring dengan konsep khalifah yang diberi amanah untuk mengurus dan mentadbir bumi ini dengan sebaiknya, maka sangat penting kita memastikan sumber yang ada dimanfaatkan sebaik-baiknya serta dijauhkan daripada segala bencana. Ini bagi memastikan kesinambungan hidup generasi anak cucu yang akan datang, agar mereka dapat menikmati dan merasainya. Persoalannya, adakah kita meninggalkan sesuatu yang lebih baik atau sebaliknya untuk anak cucu kita? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 165 surah Al-An'am: Wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ardh wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima ataakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Yang bermaksud, dan dialah yang menjadikan kamu khalifah di muka bumi dan meninggikan setengah kamu atas setengahnya yang lain dengan beberapa derajat, karena ia hendak mengujimu pada apa yang dikurniakannya kepada kamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat azab seksanya, dan sesungguhnya ia maha pengampun lagi maha mengasihani. Namun mutakhir ini dunia dilanda dengan pelbagai kejadian bencana alam seperti banjir, tanah runtuh, jerebu dan kemarau, kepanasan yang melampau dan sebagainya, yang telah merenggut ribuan jiwa, kerugian berbilion ringgit, harta benda dan kemusnahan hutan dalam sekelip mata. Justru, sekiranya alam sekitar ini tidak dijaga dengan baik, nescaya ianya akan menjejaskan kesejahteraan dan kemakmuran dunia ini. Hakikatnya, bencana yang berlaku adalah takdir Allah yang disebabkan oleh kerakusan dan kecuaian manusia itu sendiri,
serta sikap tamak yang menguasai diri manusia itu tanpa memikirkan kesannya kepada alam dan generasi yang akan datang. Sebagai contoh adalah pembakaran terbuka, pelepasan haram buangan berbahaya toksik, serta sampah serap, tumpahan minyak, pelepasan air tumpahan, pembalakan haram, pelepasan asap hitam dari kenderaan dan cerobong industri, serta pembukaan tanah bagi tujuan pembangunan yang tidak terkawal. Perkara sedemikian akan mengakibatkan pencemaran alam sekitar, yaitu sumber air, udara dan tanah, dan mengundang maksiat dan mengundang musibah seperti banjir, hakisan tanah, tanah runtuh, pemanasan global dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang bermaksud telah timbul berbagai kerusakan dan bala bencana di darat dan di lautan dengan sebab apa yang tidak telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan buruk mereka, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, menjaga alam dari pencemaran dan kekotoran adalah sebahagian dari tuntutan agama Islam. Seharusnya penjagaan alam sekitar dan memeliharanya merupakan salah satu faedah dalam seni berdakwah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Ma min muslim yaghrisu ghorsan aw yadra'u zar'an, falyakul minhu tayran aw insan aw bahimah illa kana lahu bihi sadaqa." Yang bermaksud, tidak ada seorang muslim yang menanam tanaman atau menyemai semaiannya, lalu burung atau manusia atau binatang berkaki empat memakannya, melainkan untuknya pahala sedekah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya kejadian bencana yang menimpa di negara ini dan beberapa tempat lain di dunia perlu kita jadikan i'tibar. Ia menyedarkan kita bahawa harta benda adalah pinjaman dan dunia adalah sementara sahaja. Selain itu, kita dapat melatih diri dengan sikap reda dan sabar, serta mengusahai diri agar jangan sekali-kali lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dengan perubahan iklim dan kerakusan manusia untuk mencapai pembangunan, maka kebanyakan kawasan tadahan air pada masa ini seperti gunung ganang, hutan rimba, sungai-sungai, telaga dan sebagainya telah dicemari. Ini akan memberi kesan kepada penyempurnaan terhadap ibadah kita, khususnya berkaitan dengan kebersihan diri. Mimbar mengingatkan, kerosakan alam sekitar dan pencemaran alam sekitar akan mengancam kebersihan serta bekalan air kepada kita. Insyaallah bahwa sebahagian khazanah alam dan warisnya untuk kegunaan kita dan generasi akan datang janganlah dicemari kerana dikhawatiri pada masa depan kita akan kehilangan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Marilah sama-sama kita berganding bahu dan bersatu padu untuk sama-sama memakmurkan bumi Allah ini dengan sebaik-baiknya. Ambillah manfaat segala apa yang ada di muka bumi ini tanpa melakukan pembaziran agar dapat digunakan dan dinikmati oleh generasi yang akan datang. Amalan menjaga keindahan dan kebersihan alam sekitar adalah satu amalan yang baik dan mulia yang perlu diterapkan dalam diri setiap orang. Sekiranya umat Islam tidak menjaga dan mengambil berat terhadap perkara tersebut, mereka akan hidup di dalam suasana yang tidak selesa, gundah gulana, tidak tenteram dan terdedah kepada pelbagai penyakit. Mimbar ingin mengajak sidang jemaah sekalian untuk menghayati intipati khutbah yang disampaikan sebentar tadi sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Yang antaranya yang pertama, memastikan bumi ini dimakmurkan dengan sebaik-baiknya adalah suatu amanah dan dalam konteks individu, ahli keluarga, masyarakat dan juga negara. Yang kedua, amalan menjaga kebersihan persekitaran akan menjamin kesinambungan ekosistem dan merupakan hadiah yang tidak ternilai kepada kita dan generasi akan datang.
Alam yang ketiga, alam sekitar yang diuruskan dengan baik dapat mengekalkan kesehatan dan menjadikan kehidupan manusia sejahtera. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiu 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.